Neng. Wah, gimana dagang kopi di sini, lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar. Bos Obral. Bosku, lama kita tidak berjumpa. Iya, gimana sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Kumasa warna. Ada. Gimana ini persausinan meningkat terus malam? Iya, mahal di bandar, Bosku. Mahal di bandar. Lah belum juga balik ini malam ini. Kentang kira kan? Kentang. Tawaran berapa sih kentang? Kentang 12.5. Tawarannya 12.5. Ya, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Kandis Jagat yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya. Seperti biasa yang belum subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya. Seperti biasa, saya sudah subscribe semua harga-harga cabai dan harga sayuran. Untuk info lebih lanjut, ikutin aja videonya sampai selesai. Suasana malam ini sebenarnya jam 12 nih, tapi masih tetap ramai nih. Halo, Neng. Wah, gimana dagang kopi di sini, lancar? Lancar. Ya, makasih Neng. Sukses terus. Oke. Ini kita lagi berada di Lampak Sosin, cabe banyak kok penuh di Lampak Pasar yang atas ya. Kita nggak lab, kita ini aja. Air kurang dua pak. Kita laporan uang. Bos Obral. Bosku, udah lama kita tidak berjumpa. Iya, gimana sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sehat ya? Kumasa warna. Ada. Gimana ini persausinan meningkat terus malam? Iya, mahal di bandar, Bosku. Mahal di bandar, mahal di gunung? Iya, di bandar kilo ngejual gebrok, Bos. Ada. Ribu. Banyak yang nanyain masalahnya, Bos, ini Bos Obral kemana katanya gitu. Sosin 7 jual tunu balik subuh. Ya, ribu. Ada. Yang penting sukses terus, Bos. Iya, mari. Oke. Terong katanya kosong, Bos ya? Kosong, Bos. Lagi viral, Bos. Lagi viral lagi malam ya? Lagi dompet dengan terong, Bos. Dagang terong habis. Di bandarnya mahal gitu. Kenapa anak gua bisa digadai sih, Kak, Bos? Anak gua gadai juga gitu. Aduh, ini terong antar boga semua ya? Iya, anak gua bisa digadai. Jangan digadai, jangan lah, ntar siapa yang bantuin. Itu ada timun kacang, timun harganya yang Erina itu harganya di angka 6.000 ya, dan kacang masih standar di angka 10.000, kalau malam kayak gini 8.000 rupiah. Wesh! Bawang ya, bawang gede-gede kayak gini harganya lagi viral di angka 30 lebih nih, 33, 32. Ini rame ya, walaupun malam ini udah jam 11 malam ini. Nih, tuh. Jam 11 udah, tapi masih rame ya. Lah belum juga balik ini malam ini. Kentang kira kan? Kentang. Tawaran berapa sih kentang? Kentang 12.5. Tawarannya 12.5. Ya ampun, di kampung di gunung mahal. Ah, nanti ke sini 13.5 ke sininya. Iya, makanya kan kemarin kan masih jualan 14 bae. 13.5. Sekarang tawarannya cuma 12.5 ini. Ya udah, besok kali tahan aja tutup. Ya, tutup. Ya. Oke, sip. Kalau jagung masih seperti biasa di angka 4.000 ya di malam harinya nih. Untuk kentang deng sebenarnya harga kentang deng itu masih seperti biasa ya di angka 15.000 rupiah ya. Berhubung di malam hari ini nggak kuat. Jagung.
Ya langsung aja di dunia percabean. Saya ngeliat di malam hari ini ya karena apa ya, karena waktu juga ya. Karena sekarang udah di jam 11 ya. Tapi untuk info saya bacakan semua ya. Dan ini salah satu CMB cabai merah besar ya. Ini zaman sekarang udah nggak ada cile ya. Adanya kayak gini, cile udah nggak ada. Ini cuma ngejual Rp20.000 pun susah ngejualnya nih. Centeng nembak berapa tadi bos? Nembaknya bos? Nembak 18. Nembak 18 juga belum juga laku. Belum BS ya. Terus sudah makan belum? Alhamdulillah makan mah. Hah? Makan mau udah. Cuma belum dibayar belum? Hah? Acan. Belum dibayar belum makan? Biasa. Nembak 18. Jual 20. Yang busuk banyak. Busuk banget, Bos. Iya, terus makan mau udah makan tapi belum dibayar. Alhamdulillah ngopi mah berkah. Ngopi berkah, makan berkah. Dapat dari BS, Bos. Bayar pakai petasan. Bagaimana? Bayar pakai petasan. Bang nasi bayar, Bang, gitu. Iya, bayar tar. Buset. Kasihan tuh. Ini nambah 18 lakunya 20. Yang busuknya aja udah masuk karung. Noh, aduh. Dan untuk CMK di malam hari ini nggak mampu juga, cuma mampu di Rp25.000-Rp20.000 ya CMK ya. Dan untuk ini salah satu cabai JTW-nya harganya tuh cabai JTW cuman cabai JTW mong kuat berapa mong? Ya, cenggo. Cabai JTW cenggo ya. Cabai keriting 15.000 dijual. Ya langsung ini. Caplak. Caplak galau. Orang-orangnya galau. Hah? Orang-orangnya galau. Sama orang-orang galau. Ya iyalah. Waduh, mati lampu. Listrik kagak bayar ini. Makanya bayar listrik dong. Malu-maluin aja ini. Caplak ini terbagi beberapa bagian ya. Caplak tercantik dan kurang cantik dan yang banyak nggak tahu ya, silir caplak ini beda-beda ya. Ada silir. Ayo itu caplak, Bang. Pin caplak pin. Ada yang 35, ada yang 25 juga ada, yang silirnya itu di 25, 20. Kalau rawit hijau Tanjungnya harganya di angka 17.000 ya. Bermacam-macam harganya. Kalau dicaplak ya. Dan untuk rawit putih harganya masih di Rp20.000, Rp25.000. Dan ini salah satu ori nggak mampu ya. Di malam hari ini ori cuma mampu di angka 62, 60 sampai 65.000 ya. Kalau centeng itu bertahan di 63.000. Centeng ya. Untuk perentol di angka 60, ada yang 58, ada yang 57 ya perentol. Untuk di dunia percabai rawitan gimana ya? Pokoknya orinya di angka 63, 62. Di perental, borga, montiran udah di bawah selisih 2.000 dan 3.000 saja. Di depan kita ini ada salah satu jengkol biji dengan harga jual jengkol biji sekarang lagi berada di 35.000, tapi ada juga yang 25 pun ada karena jengkol biji terbagi dari beberapa bentuk bagian. Untuk jengkol kulit tadi Rp10.000 dan untuk engkol di malam hari ini di angka Rp6.000, ada yang Rp5.000 ya. Dan untuk tomat harganya ada yang Rp5.000, ada juga yang Rp4.000, ada yang Rp6.000 juga, tergantung dia. Dan untuk ini salah satu labu siam yang kecil banget itu, BRB-nya, itu harganya di Rp8.000. Labu siam mono satu kantong Rp70.000. Untuk karungannya cuman lakunya di angka Rp3.000-Rp4.000. Untuk wortel Medan beras tagih dengan harga jual sekarang di Rp80.000. Untuk wortel daerahnya di angka Rp5.000-Rp4.000 ya.
Untuk daun bawang dan seledri ini banyak banget daun bawang dan seledri ya. Daun bawang harganya sama seledri ini masih digabungin, ecerannya masih Rp10.000, belum ada penaikannya sama sekali. Jagung masih numpuk di depan ya. Jagung masih seperti biasa, harga jagung di angka 4.000 ya. Dan untuk timunnya Erina di angka 6.000. Kacang masih di angka, tadi udah saya sebutin, kacang di angka 8.000 ya. Untuk terong sebenarnya cantik 5.000 laku. Dan pare 7.000, oyong masih berada di posisi 6.000 rupiah. Terong bulat apa, terong bulat kupat, terong bulat batik harganya masih seperti biasa di angka 6.000 rupiah. Ini ada kembang kol harganya masih di angka Rp7.000 ya, dan ada selada keriting juga itu harganya di angka Rp8.000. Untuk brokolinya harganya di angka Rp10.000, dan untuk pakai harganya Rp5.000 saja ya. Dan untuk wortel medan beras tagi harganya lagi berada di posisi bawang, lagi keren bawang mah sukses 30 lebih. Jagung, jagung viral. Ya, saya rasa saya sudah selesai merangkum semua harga-harga sayuran di pasar induk Cibitung ini di malam hari ini ya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi di video besok siang, di video yang mungkin harganya berbeda ya dengan harga sekarang, dan harganya mungkin ada yang viral. Intinya salam sukses saja buat seluruh petani sedunia, salam sukses saja buat seluruh pedagang sedunia, salam sukses saja buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.